dengan takmir masjid yang begitu kontaknya jamaah, sehingga Masjid Al-Mukabar tidak membutuhkan salah satu marbot, namun semuanya itu dilaksanakan secara gotong royong karena berkat perjamaan di Masjid Al-Mukabar ini. Iya. Jadi kamu lebu. Ini bapak-bapak. Ini bapak-bapak yang kompak dan setianya pada masjid ini, sehingga marbot pun tidak ada, namun dikerjakan bersama. Teman istirahat ini Pak RT 6 yang punya masjid. Masuk YouTube. Jangan ikhlasnya mereka melakukan ini. Nah, itu ada yang ngirim gedang. Senekan. Tapi bukan manuk itu dikirim gedang. Nah, sangat antusias dari Pak RT. Ya. RT pun ikut juga ini. Aku semoga pengalaman seperti ini bisa ditularkan dan ditiru oleh takmir-takmir masjid yang lain. Lingkungan. Pelan. Oh iya. Ini Pak Daniel Khairi. Halo. Dengan sigapnya dia melakukan live langsung ya. Iya. Saking bundi sih, Pak. Pak Mutasir. Oh, niku lah saking sugihan. Oh, nggih. Masjid takmir masjid ini atau lingkungan Masjid Al-Mukabar ini, di sekitarnya ada RA, yaitu RA Al-Haji dan RA Al-Haji Lembaga Pendidikan, yang punya kakak yaitu MI Yabagi, yang alhamdulillah semuanya berjalan beriringan dengan takmir masjid, sehingga banyak sekali hal yang kerjasama dengan takmir serta pengurus MI maupun RA Al-Haji. Samping. Ini
adalah Masjid Al-Mukabar yang telah dipugar dan alhamdulillah sekitar 3 bulan baru diresmikan. Iya, cover depan. Kegiatan ini dilakukan pada setiap Jumat pagi. Setiap Jumat pagi. Itu yang pakai baju kuning dan Pak Rosidun yang tempatnya di sebelah masjid. Mana duduknya Pak? Pemarudin terus mutar terus maju Mbah. Ini bukan berarti terjit kotor, tapi namun ada sebagian warga yang sedang membangun sehingga tempat sementara untuk kepergian masjid, sebagian ada yang terkendala karena ada titipan barang warga, material untuk bangunan rumah di sekitar masjid. Ini juga ada papan kantor cabang Sekretariatan Kelompok Anak Ranting TAR NU Masjid Al-Mukabar Dondo. Action Pak RT. Penghijauan pun mulai ada semenjak banyak peresmian.
menyebutkan salah satu makam.